PKS kritik keputusan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan bahwa pengawas proyek Ibu Kota Negara atau IKN adalah warga negara asing. Muhammad Iqbal pada Jumat 9 Juni 2023 menyayangkan hal tersebut karena dianggap kesempatan ini harus diberikan kepada warga negara Indonesia. Banyak kampus-kampus teknologi di Indonesia yang berkualitas, yang seharusnya menjadi momen pemberdayaan anak bangsa. Karena anak bangsa dinilai lebih paham kondisi alam dan lingkungan Indonesia. Iqbal menyebut kualitas tidak dapat diukur dari pengawasannya.